Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Adi Kusma, yang berjudul Pendekar Elang Putih 2, episode yang ke-46. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suhita merasakan sesuatu yang terasa aneh menyelinap di dadanya. Sudah susah payah Hita coba mengirimkan isyarat dengan kerahkan kekuatan tapak naga agar ayahnya tahu kalau dia ada di penginapan tersebut. Yang Suhita inginkan tentunya sang ayah segera datang menemui meskipun hanya sebentar dan sekadar berbasa-basi. Namun tidak demikian halnya yang Suhita temui, semuanya benar-benar di luar dugaan. Ada rasa kecewa di hatinya, bagaimana bisa ayahnya begitu abai? Ah, tidak, Suhita tidak boleh berpikir begitu. Bagaimanapun ayahnya pasti melakukan suatu tindakan dengan alasan yang kuat. Suhita dituntut harus memaklumi itu, tiada kesalahan yang diperbuat jika dengan alasan yang tepat. Aku tahu, ayah sudah cukup puas ketahui diriku selamat. Setelah urusannya selesai, dia pasti datang ke sini, Suhita menghela napas panjang. Bibirnya coba menyunggingkan senyuman ikhlas, Suhita segera berbalik badan dan kembali turun ke bawah. Menuju kamarnya yang terletak di lantai 4, menemui Nona Bulan yang pasti gelisah menunggu. Benar saja, wajah berbinar Bulan Jingga menyambut kedatangan Suhita. Gadis cantik itu terlihat gembira sekali. Bukan karena kedatangan Suhita, melainkan disebabkan dia menemukan Suhita datang hanya seorang diri. Tanpa sang ayah yang bakal menjadi masalah besar baginya. Tabib kecil, apa kita bisa berangkat sekarang? Aku takut saudaraku terlambat untuk mendapatkan pertolongan dengan suara yang dibuat-buat layaknya seorang yang sangat cemas. Bulan Jingga terus merayu Suhita agar cepat-cepat pergi dari penginapan itu bersama dirinya. Takutnya jika semakin lama dia berada di tempat itu, maka ancaman akan cepat datang. Terlebih jika ayah sang bocah tersebut muncul, bisa-bisa Bulan Jingga tertimpa masalah di atas masalah. Baiklah, Nona, aku siapkan perlengkapannya dulu ya. Suhita tersenyum dan segera masuk kamar. Dia meninggalkan sepucuk surat untuk ayahnya, jika nanti ayahnya datang, maka Suhita telah meninggalkan pesan. Dengan demikian, Mahesa bisa menyusul dengan cepat. Setelah meninggalkan pesan, Suhita bergegas mengunci kamar dengan kekuatan tapak naga mengunci kamarnya. Hanya Mahesa dan mereka yang juga memiliki kemampuan tapak naga yang akan mampu membuka sandi kunci tersebut. Lagi, senyuman mengiringi langkah Bulan Jingga saat kaki kereta kuda yang mereka tunggangi bergerak meninggalkan penginapan. Yang jelas, Tabib Dewa telah berada di dalam genggaman tangannya. Ternyata tidak sulit untuk bisa dapatkan Tabib Dewa ini, tidak mengerikan seperti apa yang dibayangkan. Sangat mudah dan bahkan tanpa menjatuhkan sebulir keringat pun. Tinggal menjalankan rencana selanjutnya, dari balik jendela kereta, Bulan Jingga mengirimkan isyarat pada beberapa orang berkuda yang merupakan para pendekar anggota Aliansi Utara Selatan yang bertugas mengamankan jalan. Mereka segera bergerak mendahului, sebagai pembersih jalan mereka harus memastikan keamanan perjalanan pimpinan besar aliansi yang sedang bersama dengan Tabib Titisan Dewa yang pastinya diinginkan oleh puluhan pendekar berbahaya dari berbagai golongan. Nona Bulan, saya merasa ada yang berbeda di jalanan ini. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Tanya Suhita ketika mendapati jalanan yang nampak sepi mencekam. Bulan Jingga pura-pura melongok keluar kereta. Dia melirik ke kiri dan kanan,
di mana kereta kuda yang mereka tumpangi melaju dengan mulus tanpa sedikit pun adanya hambatan. Dalam hati, Bulan Jingga tertawa kecil, memuji ketelitian yang Suhita miliki. Tabib kecil itu bisa mengetahui hal sepele yang tidak semua orang bisa menduga, keadaan yang terlihat biasa-biasa saja dan umum tersaji di jalan. Dengan mengungkapkan alasan yang masuk akal di benak Suhita, Bulan Jingga menjelaskan kejadian-kejadian terakhir yang sering terjadi. Kemampuan Bulan Jingga yang mampu membaca pikiran, membuat dirinya tidak sulit untuk bisa masuk dan membuat dirinya bisa bicara dengan akrab dengan Suhita. Meskipun sangat bertentangan dengan cara pikir dan tindakan yang biasa dia lakukan, tapi Bulan Jingga terus bicara seperti halnya pola pikir yang Suhita miliki. Setiap kalimat yang terucap dari bibir Bulan Jingga, seolah dirinya adalah manusia berhati malaikat yang begitu mengutamakan kepentingan orang banyak. Dari sudut pandang yang selalu dia ungkapkan, terkesan mereka memiliki cara pandang yang sama. Meskipun kenyataannya sangatlah berbeda, Suhita terlihat mulai terbawa suasana. Dia sama sekali tidak tahu jika gadis cantik yang bersamanya sekarang merupakan seorang penjahat besar yang memiliki kemampuan membaca pikiran tingkat tinggi. Hingga apapun yang diucapkannya akan serupa seperti apa yang ada di dalam benak Suhita. Mereka seperti dua orang beda usia dengan cara pandang yang serupa. Suhita sangat tertarik dan merasa nyaman ketika mereka bicara mengangkat topik pembahasan yang menurutnya merupakan cara terbaik. "Hem, aku kira inilah satu-satunya cara agar bisa kuasai anak ini sepenuhnya. Meskipun sangat membosankan, aku harus bisa untuk luluhkan hatinya," senyum penuh kemenangan mengembang di bibir Bulan Jingga. "Nona, apakah sekte perisai hujan masih jauh?" tanya Suhita ketika mereka telah kembali memasuki hutan yang lebat. Suhita belum pernah berjalan ke tempat itu, dia sama sekali buta pada daerah yang dia datangi. "Ah, tabib kecil, kau tidak perlu takut. Meskipun ini adalah kali pertama kau datang, aku menjamin keselamatan dirimu. Aku berjanji, akan menjadi orang tuamu selama kau bersamaku," Bulan Jingga mencoba meyakinkan hati Suhita. Dia bicara karena bisa mendengar suara hati Suhita yang berulang kali menyebut nama ayahnya. Suhita tersenyum, lama-kelamaan dia mulai curiga akan kemampuan yang dimiliki oleh gadis yang bersamanya. Selalu saja gadis itu mengerti dirinya, mengetahui keresahan hatinya, bahkan hal kecil yang hanya terbersit di dalam kalbu. Atau jangan-jangan gadis pendekar itu memiliki satu kemampuan yang bisa diandalkan untuk itu. "Ah, tidak, Suhita tidak boleh berpikir terlalu jauh. Jika benar gadis pendekar itu bisa membaca pikiran seperti yang ada dalam dongeng, tentunya dia akan tahu atas apa yang Suhita rencanakan. Nona, bisakah kita berhenti sejenak? Kasihan kuda yang menarik kereta ini. Seharian dia berjalan tiada henti. Lagi pula saya lihat jika sungai itu sangat jernih. Pasti airnya segar," ucap Suhita ketika mereka melintas di tepi sungai yang sejuk di tengah hutan. Bulan Jingga tersenyum tipis, tiada pilihan lain, dengan sangat terpaksa dia menuruti perkataan Suhita. Biarlah untuk sementara waktu dia berpura-pura menjadi orang yang baik, dengan memikirkan banyak aspek kehidupan. Setelah kereta berhenti dan memperhatikan kusir yang mengurusi kuda, Suhita segera pergi untuk membersihkan diri. Air sungai yang sejuk terasa sangat menyegarkan membasuh tubuh yang lengket oleh keringat. Suhita menghentikan aktivitasnya, matanya menangkap kelebat bayangan manusia yang melesat di antara celah pohon. "Ah, siapa mereka?" Suhita memperhatikan dengan seksama. Dia mendapati bayangan samar itu bergerak menuju ke tempat istirahat mereka. Buru-buru Suhita mengenakan pakaian dan bergegas mengintip hal apa yang kiranya dilakukan oleh bayangan mencurigakan tadi. Suhita Prameswari melangkah dengan sangat hati-hati, diusahakan agar daun dan ranting kering tidak menimbulkan suara berisik seiring langkah kakinya yang terus mendekat ke arah tadi dia melihat ada bayangan yang berkelebat.
Suhita tidak menemui siapa-siapa selain Bulan Jingga yang duduk seorang diri menghadap perapian. Gadis itu sepertinya sedang sibuk pada aktivitasnya, hingga tidak peduli pada keadaan di sekitarnya. Suhita menggaruk kepalanya, rasanya ada yang janggal. Apa mungkin Bulan Jingga telah menghabisi mereka yang datang secepat itu? Rasanya tidak masuk akal, setidaknya seorang pendekar pun butuh waktu beberapa jurus lamanya untuk menuntaskan perlawanan mereka yang miliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Muncul kecamuk di dalam hati Suhita, jangan-jangan gadis cantik berwajah polos itu merupakan seorang pendekar yang sebetulnya memiliki tujuan pribadi. Mungkin juga dia hanyalah utusan yang bertugas untuk menyandera Suhita. Dan beberapa bayangan yang bergerak cepat tadi merupakan komplotannya yang bertugas menjaga lokasi di sekitar tempat itu. Aku harus berhati-hati, nampaknya dia sangat berbahaya. Sebenarnya apa yang diinginkan dari diriku? Suhita sungguh tidak mengerti. Selama hidup, Suhita tidak pernah memilah-milah dalam membantu orang. Tidak ada orang baik dan jahat di matanya, yang ada hanyalah orang sakit dan sehat. Dengan demikian, rasanya terlalu berlebihan jika ada orang yang memiliki niat untuk menyekap Suhita dan memaksa untuk melakukan sesuatu. Bahkan tanpa di bawah ancaman pun, Suhita selalu siap sedia menolong. Siapa saja, orang-orang memang sangat aneh. Jika mereka punya dendam pada ayah, tidak mungkin juga libatkan diriku. Itu sama saja mereka merugikan diri sendiri di masa depan. Suhita kemudian memutuskan untuk segera mendekat pada Bulan Jingga dan melupakan bayangan misterius yang sempat dia lihat. Tabib kecil, kau sudah selesai mandi? Bulan Jingga menyapa dengan senyum. Wajahnya yang polos, menunjukkan seolah setiap ekspresi yang dia tunjukkan berasal dari dalam hati. Suhita balas tersenyum, dia hanya mengangguk, tanpa menjawab pun jelas-jelas sekarang Suhita sudah kembali dari sungai dan berganti pakaian. Tubuhnya terlihat begitu segar dan kembali fresh. Saat kemudian Bulan Jingga beranjak menuju sungai, Suhita memilih untuk berjalan-jalan menyusuri sungai di sekitar tempat mereka istirahat. Mana tahu ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan, entah itu tanaman ataupun lainnya. Setiap langkah kaki Suhita selalu berada dalam pengawasan. Pasang mata yang tersembunyi keberadaannya tidak melepaskan sedikit pun pergerakan yang Suhita lakukan. Hal itu membuat Suhita menjadi sangat tidak nyaman. Dia semakin curiga jika Bulan Jingga memiliki niat yang kurang baik terhadap dirinya. Hahaha, apa yang sedang kau cari, tabib? Seiring dengan sapaan diiringi tawa itu, dari dahan pohon tepi sungai muncul sesosok tubuh pria paruh baya. Kumisnya yang baplang membuat ekspresi tertawanya seolah tertutupi. Tuan, selamat sore, senang bisa memiliki teman bicara. Suhita membungkuk memberi hormat dengan seutas senyum menghiasi wajahnya yang manis. Pria itu kembali tertawa kecil, dia bergerak mendekat. Dengan tangan kanannya meraih pundak Suhita, kalau ingin puas mengobrol, ayo ikut denganku sekarang. Suhita tersentak, dia coba berontak dan melepaskan telapak tangan pria itu dari pundaknya. Tapi gagal, seolah memiliki perekat yang sangat kuat, malah pundak Suhita yang tersedot oleh telapak tangan tersebut. Wus, wus, berselang sepersekian detik berikutnya, beberapa badik kecil melesat cepat. Diikuti oleh para pendekar yang langsung melayangkan serangan pada pria paruh baya yang hendak menculik Suhita. Suhita menjatuhkan tubuhnya dan berguling di atas tanah untuk menghindari hentakan keras saat tubuhnya terlepas dari cengkeraman sang pendekar. Saat berikutnya, yang bisa Suhita saksikan ialah kelebat bayangan orang-orang yang bertarung. Mereka sama-sama memiliki kemampuan yang sangat tinggi hingga setiap kecepatan gerakan yang dilakukan sukar untuk diikuti oleh mata biasa. Tabib kecil, kau baik-baik saja? Bulan Jingga muncul di samping Suhita dan memeriksa kondisinya. Saya tidak apa-apa, terima kasih, hanya saja sedikit terkejut. Siapa orang itu?
Mengapa tiba-tiba saja menyerang saya? Tanya Suhita. Aku tidak tahu, tapi yang jelas mereka tidak bermaksud baik, Bulan Jingga menatap ke arah pertarungan. Terlihat jika para pendekar anak buahnya berada dalam posisi terdesak. Pendekar Parubaya yang datang adalah seorang pendekar aliran netral yang berasal dari barat. Saat ini dia bekerja di bawah naungan Panji Tengkorak, salah satu kelompok aliran netral yang menduduki wilayah barat Kerajaan Utara. Kedatangannya sudah barang pasti karena tabib titisan dewa. Sialan, begitu cepatnya berita ini tersebar, terpaksa aku harus menjadi kacung bocah ingusan ini. Jika tidak begitu, maka aku tidak punya harapan, dalam hati Bulan Jingga berdecak kesal. Mengapa harus ada masalah dalam rencana yang dia anggap berjalan mulus ini? Tabib kecil, baiknya kau segera pergi, kereta kuda sudah siap. Aku akan segera menyusul, ucap Bulan Jingga kemudian. Dia menambahkan, besar kemungkinan orang yang akan datang bukan hanya seorang diri. Takutnya hal yang tidak diinginkan akan terjadi, Suhita tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab ucapan Bulan Jingga. Lidah yang dimiliki oleh Bulan Jingga terlalu lihai dalam merangkai kata-kata. Tidak berselang lama, tubuh Suhita telah terguncang di atas kereta kuda yang kembali berjalan. Dia tidak berkesempatan untuk menyaksikan pertarungan yang terjadi. Bagaimana sepak terjang Bulan Jingga, juga apa yang sebenarnya terjadi. Yang Suhita tahu, Bulan Jingga adalah seorang pendekar pilih tanding yang mampu membaca pikiran lawan. Siapapun itu, tidak akan bisa berbohong darinya. Suhita berpindah tempat duduk. Dia menemani kusir yang mengendalikan laju kuda. Kepada sang kusir, Suhita banyak bertanya ini dan itu. Dan dia mendapatkan keterangan yang dia inginkan. Bulan Jingga memang seorang pendekar pilih tanding. Bahkan dalam kelompoknya, dia merupakan seorang pendekar wanita yang tidak memiliki lawan. Kemampuannya sangat aneh, Bulan Jingga mampu membaca dan meniru gerakan lawannya. Hingga tidak jarang dia menghabisi lawan dengan jurus andalan mereka sendiri. Lalu, apakah Bapak tahu mengenai saudara seperguruannya yang sakit itu? Tanya Suhita lebih jauh, tidak ada jawaban yang pasti. Sebagai seorang kusir kuda tentunya tidak banyak yang dia ketahui. Tapi yang jelas, memang sangat banyak orang-orang yang sakit. Berbagai macam penyakit, dari penyakit biasa hingga penyakit aneh akibat serangan racun. Ah, setiap hari, yang benar saja, apakah kalian begitu hobi berperang? Suhita tercekat mendengar penuturan kusir kereta. Kusir kereta itu tertawa kecil, kepalanya menggeleng berulang kali. Dia menampik tuduhan Suhita yang menyebut mereka hobi berperang. Hanya saja, memang masalah kerap timbul dalam setiap pergerakan kelompoknya. Itu sama saja, tidak membuat masalah, tapi kerap mendapatkan masalah. Mungkin misi dan tujuan kelompok kalian yang bermasalah? Ucap Suhita dalam hati, dia semakin penasaran. Seperti apa bentuk sebenarnya klan Perisai Hujan itu? Sementara Suhita dibawa kabur oleh kereta kuda, pendekar Parubaya yang menyerang pun berusaha untuk melarikan diri dari pertarungan. Dia telah meningkat serangan guna menuntaskan perlawanan para musuhnya lebih cepat. Bila perlu sebelum pimpinan Aliansi Utara Selatan kembali datang. Pria Parubaya itu bernama Kali Age, dia memang tokoh aliran netral. Akan tetapi tujuan kedatangannya tentu masih sama saja, yakni demi tabib dewa. Itu menempatkan dia memperoleh musuh dari segala pihak yang juga menginginkan tabib dewa. Paling utama yakni Aliansi Utara Selatan yang memang sekarang telah bersama dengan si tabib dewa. Brook, satu persatu Kali Age bisa merobohkan lawannya. Namun dia tidak cukup beruntung karena saat pendekar dari Aliansi Utara Selatan masih tersisa beberapa, Bulan Jingga telah lebih dulu muncul. Gadis berwajah polos itu mengelus kepala boneka di gendongannya berulang kali. Meskipun sedang terombang-ambing di tengah lautan, tapi percayalah seekor ular kobra tidak akan pernah kehilangan bisanya.
Kakek tua, kau harus mengakui itu, desis Bulan Jingga sebelum membantu serangan. Anjing buduk, anak ini sengaja menjebakku. Saat aku telah kerahkan hampir semua kemampuan, maka dia telah membacanya. Sekarang dia digunakan kekuatan itu untuk balas menyerang, 4 kali AG dalam hati. Hahaha, jangan kaget, Pak Tua, mengapa kau terlihat begitu panik? Tawa Bulan Jingga menggema, membuat bulu kuduk Kali AG hampir berdiri. Percuma juga dia mengumpat dan bicara dalam hati, karena gadis itu akan tahu semuanya bahkan rencana serangan berikutnya, dia miliki kemampuan untuk membaca. Dengan kedatangan Bulan Jingga, semangat tempur anak buahnya pun kembali membara. Mereka mendapati Kali AG yang kerepotan karena kemampuan membaca pikiran yang dimiliki oleh Bulan Jingga. Bukan itu saja, Bulan Jingga pun mempunyai kepandaian untuk meniru jurus dan gerakan musuh. Kemampuannya meningkat berkali lipat setelah dia berhasil menyerap ilmu yang didapat dari gerbang hitam saat bersama cahaya langit beberapa tahun silam. Bug, dis, telapak tangan Bulan Jingga berhasil menjangkau dada Kali AG. Membuat tubuh pendekar paruh baya tersebut terdorong beberapa meter ke belakang. Keparat, kau menipuku. Tidak ada gerakan seperti itu dari semua jurus yang aku miliki, 4 kali AG. Bulan Jingga malah tertawa mengejek. Sebelum menjawab terlebih dahulu dia meludah ke tanah, jurus yang begitu lemah. Penuh dengan segala kelemahan, untuk apa aku menggunakannya? Apa sekarang kau tahu? Bagaimana kekuatan asliku, Kali AG mendengkus kesal. Dia tahu itu, Bulan Jingga memang meniru jurus-jurus yang dia gunakan. Tapi semua itu hanya untuk mengimbangi permainan yang dia lakukan. Selebihnya tinggal bagaimana pimpinan aliansi utara-selatan itu mengakali. Dalam hati, Kali AG memaki dirinya sendiri yang telah terpancing oleh jebakan yang Bulan Jingga buat. Sebenarnya, dia telah siapkan 1 jurus pamungkas yang sejak tadi belum digunakan. Dengan jurus itu, dia berharap bisa memberikan kejutan pada aliansi utara-selatan. Namun, apa mau dikata, tidak dinyana Kali AG telah lebih dulu kecolongan. Sekarang dia telah alami luka dalam, gunakan seluruh kekuatan pastinya hanya akan mempercepat jalan kematiannya saja. Wus, wus. Tidak ada ruang untuk Kali AG menyusun rencana. Berpikir dalam waktu yang cukup lama, hanya menjadikan dirinya semakin terdesak. Mata pedang yang tajam milik anak buah Bulan Jingga berlomba-lomba untuk melukai tubuhnya. Keparat, Kali AG melompat sampai bergulingan di atas tanah demi untuk selamatkan tubuhnya dari goresan luka. Mendapatkan celah untuk melarikan diri, Kali AG tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dia segera merogoh beberapa senjata rahasia dari dalam sakunya. Matilah kalian, dengan sekuat tenaga, Kali AG melepaskan senjata rahasia itu pada lawan-lawannya. Detik berikutnya, Kali AG segera melompat menuju dahan pohon untuk menyelinap dan kabur menyelamatkan diri. Daar, 1 benturan dahsyat terjadi. Dahan-dahan pohon di sekitar tempat itu sampai bergetar dibuatnya. Tidak berselang lama setelah suara itu terdengar, tertangkap pula oleh telinga suara benda besar yang terjatuh. Bahkan berkali-kali lipat lebih nyaring dari suara jatuhnya buah durian. Kau yang akan mati, gelak tawa para pendekar aliansi utara-selatan terdengar. Uhuk, uhuk, semburan darah segar keluar dari mulut Kali AG. Tubuh jatuh tertelentang, setelah sebelumnya 1 pukulan keras menghantam tepat di dadanya, menghancurkan sebagian besar tulang dada hingga rusuk pendekar sepuh itu. Aji Pang lebur saketi, desis Kali AG lemah, suaranya hanya separuh. Separuhnya lagi ikut mengalir bersama darah yang tak kunjung berhenti. Dari atas pohon, dalam tayangan lambat bisa dilihat sesosok tubuh turun dengan manis. Sosok tersebut tidak lain dia adalah Bulan Jingga, orang yang terlupakan oleh Kali AG. Kiranya, semua sudah menjadi taktik gadis cantik itu.
Kali Age yang merasa nyawanya sangat terancam, berusaha untuk segera kabur dari sergapan para pendekar aliansi yang terus memburunya. Dia tidak begitu memperhatikan keberadaan Bulan Jingga, hingga dia lengah kalau lawan terkuatnya justru telah menunggu saat-saat Kali Age coba untuk lari. Hingga satu pukulan yang sangat keras menghantam tanpa mampu untuk dihindari. "Sekarang apa, kau tahu, jika tabib dewa adalah milikku, jadi aku peringatkan untuk kau tidak berangan lebih tinggi. Sampaikan pada Raja Neraka, jangan coba untuk menambah anggota jika dengan alasan yang serupa." Dengan ujung kaki, Bulan Jingga mengangkat dagu Kali Age agar mau menatap wajahnya. "Kau pasti akan membayarnya, tidak akan ada manusia yang mampu kuasai manusia. Kau pasti menyesal." Dengan terputus-putus Kali Age menyumpahi Bulan Jingga, tentu saja, ucapan pendekar sepuh yang tidak berdaya itu hanya menjadi bahan tertawaan. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.